Sedikitnya 100 pedagang dan pengunjung yang dipilih secara random menjalani rapid test di area PSBB Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Dalam pemeriksaan rapid test secara masif ini, pemerintah Kota Sukabumi menurunkan 3 orang petugas dinas kesehatan yang akan bersiaga di lokasi pusat keramaian. Rapid test ini sebagai upaya memutus mata rantai wabah virus corona di kawasan perdagangan yang memiliki potensi penyebarannya. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengungkapkan rapid test yang dilakukan terhadap 100 pedagang dan pengunjung di area PSBB ini sebagai bentuk dalam mencegah penyebaran wabah virus corona. Meski pertokoan masih buka, namun akan dilakukan pembatasan jam operasional. Ini juga salah satu langkah pemerintah daerah preventif yang kita lakukan. Di pusat keramaian ini di seputar Ahmad Yani kita lakukan rapid test secara masif untuk 100 warga, ada dari pedagang, ada juga dari warga masyarakat yang berbelanja. Nanti kita analisa dan kita evaluasi dari hasil pelaksanaan rapid masif ini. Hasil pemeriksaan ini akan dikonfirmasi oleh gugus tugas dan akan menjadi dasar kajian serta evaluasi dari pelaksanaan PSBB di wilayah Kota Sukabumi. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita itu jaraknya 1 meter ya.